perkembangan kasus curas tersebut. Kemudian alhamdulillah kita berhasil menangkap. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya, siang hari ini kita melaksanakan rilis terkait dengan kasus curas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus curas ini adalah pelakunya mencuri kambing TKP yang di Abung Semuli. Jadi kejadian pada hari Jumat yang lalu ya, dini hari. Jadi korban pada saat kejadian meninggal dunia ditembak oleh pelaku. Kemudian tim gabungan dari TKP 308 Polres Lampung Utara, bergabung juga dari tim dari Polda dan para Kanit Polsek Jajaran, Kanit Reskrim, melakukan serangkaian penyelidikan pengembangan kasus curas tersebut. Kemudian alhamdulillah kita berhasil menangkap pelaku curas ya. Ada dua orang kita tangkap, satu pelaku utama dan satu penadah, yang mana kita lakukan selama bekerja selama satu minggu ini ya. Jadi tim bergerak memantau pergerakan dari pelaku mulai dari awal kejadian di TKP di Abung Semuli, kemudian terpantau pelaku bergerak menuju ke daerah Palembang ya, Sumatera Selatan, yaitu lokasinya adalah TKP-nya di wilayah Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya tim memantau pelaku berada di kontrakan ya. Berada di kontrakan, kemudian tim melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap seorang pelaku, pelaku utama. Selanjutnya dikembangkan, didapatlah penadah ya. Penadah termasuk juga barang bukti yaitu 4 ekor kambing ya. Kemudian mobil, kemudian sajak, senti ya. Dan pada saat tim melakukan pengembangan, membawa pelaku utama untuk kita melakukan pengembangan kasus ini, menangkap dua orang yang lain ya, dua pelaku utama yang lain, pelaku ini melakukan perlawanan aktif sehingga dengan terpaksa tim melumpuhkan pelaku. Kemudian selanjutnya